guys, nih ini dia mie instan yang lagi hits tuh, Ricis mie goreng keju pedas yang hampir sebulan baru tiba di rumah guys tuh. Saya rencananya itu mau ambil yang level paling pedas, katanya ini yang paling pedas. Sebenarnya ada sih yang level 5, cuman belum keluar guys. Saya baru dapat yang level 3 sama yang level 0. Tuh, di sini kalian bisa lihat. Level 3 itu warnanya merah bungkusnya, sedangkan yang level 0 tuh kuning guys tuh. Oke guys, sekarang Andung mau mencoba. Tuh, Andung mau minum dulu. Kenapa saya nge-shoot Andung? Karena Andung itu makanan favoritnya tuh mie guys tuh. Tuh kan? Iya. Jadi saya kasih coba Andung nih. Coba ya. Iya, ini yang level 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pedas. Level 3. Masya Allah, pedes kak. Pedes? Pedes guys. Padahal ada yang level 5 loh, Ndung. Yang level 3 aja udah pedes. Apa ini? Ya, ini yang level 0. Kejunya terasa. Kejunya terasa ya? Mantep. Mantep. Enak. Enak guys, Ricis berhasil bikin mie instan. Enak guys. Eh, pedes lu gila mo. Kaget. Biasa aja. Biasa aja. Karena level 0 ya. Jadi menikmati. Bagi yang suka keju tapi enggak terlalu suka pedas tuh bisa pilih yang ini ya, guys. Lihat Andung makan sayur, ya ampun. Tuh. Yang level 3 aja udah pedas kayak gitu, gimana level 5, guys? Iya ya. Ah, ini pedasnya sama cabai ini loh pedasnya. Iya. Dinikmati Andung ya, kalau yang kuning, yang level 0 masih bisa dinikmati. Tapi jangan salah guys, Andung ini pencinta sambel. Pencinta sambal dan sayur-sayuran. Coba yang pedas lagi. Penasaran. Pedas tapi enak. Jujur guys, saya belum coba, jadi saya penasaran. Bisa anu nih, bisa kaget. Mantap guys tuh. Menambah selera makan guys, yang pedes. Mm.
Oh, Yandung, ini menurutku isinya sedikit ya, guys. Tuh. Ini lumayan sedikit daripada mie pada umumnya. Ini kalian lihat mangkok lagi piring kecil begini. Ini isinya 2 ya, guys. Ini 2 bungkus, yang level 3, yang level 0 juga 2 bungkus, guys. Karena isinya tuh lumayan sedikit lah dibanding mie pada umumnya gitu. Tuh, sekarang Andung lanjut makan sayur. Ini sayurnya mentah, guys. Tuh, cuman dicuci doang. Karena Andung lebih suka yang mentah dibanding yang udah dikukus atau direbus gitu. Katanya lebih manis. Minum lagi, guys. Minum dulu. Biar lancar jaya. Takutnya kesedek, guys. Botolnya besar sekali, Dung. Andung minumnya kuat, botolnya besar. Andung lebih doyan yang mana? Pedas. Yang pedas, guys. Tuh. Tetap nomor 1 pencinta sambel. Pedasnya terasa, kejunya juga nggak kalah, Andung ya. Mantep. Karena sambelnya. Terasa banget kejunya ya. Ini yang pencinta keju wajib, guys, coba ini. Tuh. Cuman kalian harus bersabar ya. Karena saya order tuh hampir sebulan baru tiba, guys, untuk mendapatkan mereka semua ini. Tuh. Guys, kalian lihat tuh. Udah mau habis, guys. Jadi totalnya Andung itu makan 4 bungkus mie ricis. Tuh, 2 bungkus yang level 0 dan 2 bungkus yang level 3. Cabenya juga habis, guys, sebanyak gitu. Tadi cabenya berapa, Andung? Ada 7. Ya ampun, 7, guys. Tuh. Sayur segunung tadi juga udah habis. Nggak sadar dikunyah terus sama Andung. Tuh. Andung menikmati banget, guys, tuh. Diseruput seperti menyeruput bakso. Hore, level 0 habis. Telurnya dipindahin. Ya, cabenya habis. Cabenya habis. Sorry, guys, ada penjual air tahu lewat depan rumah. Kedengaran air tahu, air tahu. Maaf ya, guys, lebih natural. Tuh. Wow. Tinggal telurnya doang disisain. Kalian lihat sendiri ya, habis licin. Tuh, diemplok telurnya.